Dan, lo gak bakal dapat beasiswa ini, Dan. Jangan mimpi lo. Gua gak sudi bokap gua sebagai ketua yayasan memilih lo. Laporin semua perbuatan lu. Sa, lu kira sekolah ini panti sosial apa? Di mana-mana ya namanya sekolah tuh mahal. Kalau mau gratis, Sa, di jalan sana, di gembel lo. Ada apa ini? Apa yang kamu lakukan di sini, Sam? Tolong, Pak, beri kami kesempatan untuk mencalonkan dan mendapatkan beasiswa ini, Pak. Formulirnya Dan udah disobek Sam, Pak. Apa maksud kamu, Sam? Permisi, Pak. Gimana, Pak? Formulirnya apa bisa saya buat sekarang? Karena yayasan sudah menunggu. Karena hari ini hari terakhir. Pak, tunggu, Pak. Masih ada satu formulir lagi yang akan nyusul. Nggak bisa. Saya harus bawa sekarang. Karena hari ini hari terakhir. Tunggu, Pak. Satu formulir lagi aja, Pak. Saya akan janji saya akan ngasih secepatnya nyusul. Baik, terima kasih, Pak. Sam, karena ulah kamu yang keterlaluan ini, Sam. Saya punya hadiah untuk kamu. Memang sebuah nama, tapi bukan sembarang nama. Hormati dong orang yang lagi puasa. Nanti dia batal loh. Udah sana pergi lo. Apa mau gue laporin kepala sekolah? Hah? Biar temen lu ini makin dihukum makin berat. Hah? Pergi lo. Lu comel nih. Awas lo, kita bakal balas dendam lo, Blu. Aduh, berani sama gue. Lihat pembalasan gue nanti ya. Apa sih yang ada di otak lo selain balas dendam? Yang lain dong. Eh, cucu muk. Pergi lo semua. Eh, pergi. Apa mau gue lempar sepatu nih? Hah? Wow. Mau gue aduin kepala sekolah? Hah? Blu. Ini apa payung ini? Blu. Pergi. Jangan sorong lo, Blu. Blu. Ini apa nih, Blu? Udah lo pergi sana. Kita bakal dendam lo, Blu. Jangan ninggalin gua. Sorry, Sam. Brengsek lo, Blu. Lo lihat, Blu ya. Pembalasan gua. Karena udah bikin malu gue. Shhh. Batal lo, ya. Brengsek, Blu. Maaf ya, Dan. Kamu jadi gagal dapat beasiswa. Gak apa-apa, Sa. Mungkin aja ini belum rezekinya aku.
Semua gara-gara Sam. Nyebelin banget tuh anaknya. Elsa, ingat. Ini bulan puasa. Bulan baik. Kalau ngomongin orang, gak boleh pakai emosi. Aku salut deh sama kamu, Dan. Kok masih bisa sih kamu tuh maafin Sam? Dia tuh udah kebangetan jahatnya sama kamu. Ya udahlah. Yang penting aku tahu niat baik kamu untuk nolongin aku dapetin beasiswa itu. Makasih ya, kamu udah mikirin aku. Kamu kenapa? Ada masalah berat? Enggak, Dan. Aku pengen ngajak kamu buka puasa bareng di rumah aku nanti. Aku tahu di rumah Tante Lili kamu bisa dihitunglah makan enak. Tapi semua ini kan nggak mungkin. Papa kamu kan masih marah sama aku. Aku cuma pengen ngajak kamu buka puasa bareng aja, Dan. Kan nggak mungkin juga kalau kita buka puasa di luar. Karena papa itu selalu minta aku untuk buka puasa bareng sama keluarga di rumah. Sabar aja. Suatu saat kita bakal buka puasa bareng di luar. Ya udahlah. Pulang yuk. Kayaknya aku gak bisa pulang bareng sama kamu. Tuh kan. Bukan gitu, Sa. Kalau misalnya aku pulang bareng sama kamu, terus kepergok sama papa kamu, kita bakal dapat masalah lagi. Iya, tapi... Shh. Gak apa-apa kan, Sa? Lagian kita masih bisa ketemu tiap hari di sekolah. Woi, Yang. Ayo dong, Pin bangun. Ih, kamu tuh... Pa, bangunin dong, Pa. Pin, ayo bangun dong kamu. Males banget sih kamu. Ma. Aku nih ngantuk banget tuh masih. Emang gak boleh ngikut puasa apa? Ih, gimana sih? Sayang-sayang bangun dong. Kamu tiap tahun gak pernah puasa, gak malu apa sama anak kecil di sebelah tuh, tetangga-tetangga diledekin terus. Ayo dong bangun puasa. Ayo, sahur yuk. Bin, kamu tuh harus puasa. Lihat tuh badan kamu tuh udah kayak buntelan apa tau. Ayo cepat-cepat bangun mana? Males banget sih. Lihat sana. Udah mama aja turun, ya. Gimana sih kita laki-laki? Ayo dong. Mama. Mama adepin sendiri tuh maling. Lihat nih. Iya. Hebat, mama hebat. Mama akan lawan maling itu sendirian. Mama superhero baru deh. Sana mah cepetan. Mama beraksi. Oh, kamu ya malingnya. Ternyata. Kamu pikir makanan banyak enak kayak gitu belinya pakai daun apa? Taruh! Tapi tante, saya kan harus sahur. Besok saya puasa. Bukan urusan tante. Makanan kamu urusan kamu. Enak aja. Sana, masuk kamar kamu. Ibu, sampai saat ini mereka masih tega untuk menzolimi saya, Bu. Padahal saya berharap bulan Ramadan seperti ini mereka bisa berubah. Thank you.
Jadi, mah, Maya tuh si Dan. Wah, tahu gitu, mah. Aku gecek-gecek. Kurang ajar emang si Dan. Alah, papa sama Robin sama aja, pengecut. Bukannya nolongin mama, ngurusin belawat maling. Humpet. Ya, maaf deh, mah. Sorry. Eh, mah, ini makanan enak banget, mah. Kenapa nggak bilang dari tadi sih, mah? Kalau enak begini kan, aku langsung melek. Langsung mau makan. Mah digebuk-gebuk, suruh bangun. Udah jangan pada ngomong terus, cepetan. 15 menit lagi imsak. 15 menit. Iya. Kalau gitu, aku nambah ya, mah. Sekali lagi, biar ntar siang persediaan nggak kelaparan. Ayo, Ben, cepetan. Apaan tuh? Mah, pintunya kebuka sendiri, mah. Papa! Papa! Setan, Pa! Pa, sekarang stick golfnya terbang-terbang. Pa, Papa, lihat, Pa! Tuh! Ma, tolongin, Ma! Pa! Papa! Gak berani aku lihatnya. Ma, tolongin. Gimana sih, Ma? Katanya kalau bulan puasa setan gak ada yang keluar. Ma, 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 tolongin. Itu kuda-kudaan, aduh. Mamanya urusin deh. Mama, gimana kalau udah begini, Ma? Setan kuda. Suci Ramadan. Gak sepatutnya gue nyari makanan dengan cara seperti ini. Sama aja gue ngotorin bulan Ramadan ini. Gue gak bisa makan ini. Imsak tinggal 1 menit lagi. Yang namanya niat puasa, walaupun dengan segelas air, itu udah cukup. Pokoknya gua akan memberikan 50.000 per orang bagi siapa aja yang ikutan demo kenaikan BBM ini. Tenang, Sam. Siapa? Ntar habis. Gua aja yang teriak-teriak. Dijual Sam Firdaus 50.000. Woi, siapa yang mau? Goblok nekatnya napa? Kira gua gigolo apa? Ada kemauan 50.000. Ada gini. Ayo, siapa yang mau 50.000 hari gini? Oke, dapat duit. Halo. Gua juga. Sini lo, gua kasih lo. Sini lo. Cepetan, ya, cepetan. Mana posternya, mana posternya? Ayo, siapa lagi yang nyusul? Stop. Kalian kenapa sih mau dipangorin sama mereka? Dan gue udah gak tahan, apa-apa naik, BBM naik, gaji bokap gue kan kecil. Lu gak usah muna deh, Dan. Lu gak nyesel apa negara kita kayak gini? Bukan masalah kesel gak keselnya. Sekarang denger ya, kenapa harga BBM dinaikkan? Itu tujuannya buat sejahterain rakyat. Lo lihat dong, subsidi yang tadinya punya orang kaya dialihkan kepada rakyat miskin. Ya, kayak kita mah gimana? Miskin enggak, kaya enggak. Kena imbas mah iya. Udahlah, pokoknya kalian percaya aja pada pemerintahan ini, ya. Insya Allah ini semua buat kebaikan kita semua. Alah, so tau lu, gembel. Hah? Hah, jangan-jangan lu ngedukung karena lu termasuk rakyat miskin kan yang kita dapat subsidi. Udah deh, Sam. Gua enggak mau berdebat sama lu, percuma.
Pikiran lo tuh masih childish. Eh, ngomong apa lo? Sabar dong, ini bulan puasa. Lo ngerti gak makna bulan puasa tuh apa? Gak cuma nahan lapar sama nahan haus doang, tapi nahan emosi lo. Eh, ini banyak bacot lo ya. Ajar, Sam! Makanya jangan banyak bacot! Bacot! Banyak bacot. Ini bulan puasa, bulan baik. Ngapain kalian mukul-mukulin dia, ha? Kalian ini sama aja sama Sam. Nggak bisa menahan diri. Gue pengen lo semua bisa ngendalin diri. Ngerti? Dan, gue tunggu lo. Kuat. Iya, Robin, kamu kuat. Ya, kuat. Lupa. Gak ada makanan, gak ada tempe, gak ada minuman. Tetep lapar, aduh perih. Gak kuat, sebel gak kuat. Aduh, masih jam 1, beduknya lama banget. Nyesel gue puasa. Tadi gak usah puasa. Bangun pagi-pagi. Bin, Mama ke pasar dulu ya sayang ya. Mau nyiapin makanan buat buka. Kamu mau dimasakin apa? tenang, Ma. Buat snack-nya aku mau teri kacang, terus lauknya ada empal. Oh ya, kolak juga, kolang kaling, terus blewah, Ma. Nah, itu penting banget. Terus juga tempe ikan gurame. Udah. Kamu bikin orang ngiler aja. Yaudah, kamu jaga rumah ya. Ya, diam sini ya. Yes. Selamat siang pemirsa. Sekarang waktunya masak mie hari ini. Mie-nya mesti dua pemirsa biar kenyang. Ya, caranya mudah sekali. Ambil dua mie biar mantep. Cemplungin nih. Robin, kamu di mana sayang? Aduh, Mama datang gimana sih? Katanya ke pasar. Lama banget. Maaf bentar, Ben. Aduh, nggak mungkin bilang di dapur. Bin! Iya. Bin! Iya, Ma, bentar, Ma. Bentar. Iya, ntar aku ke situ kok, Ma. Tenang aja, Ma. Ya. Aduh, pelan-pelan dong, Dok. Pelan-pelan. Perih nih. Mama sih gara-garanya ngapain sih pulang cepet segala. Ya Bin, dompet Mama ketinggalan. Mama balik lagi ngambil dompet. Aduh Bin, sakit ya? Parah juga ya melepuh kamu. Aduh sayang. Kamu tadi ngapain sebenarnya? Bikin mie ya? Bukannya kamu puasa, Yang? Ma, aku tuh lapar banget, Ma. Nggak tahan, Ma. Mau pingsan. Makanya bikin mie deh. Aduh. Sebaiknya kamu istirahat saja ya. Biar cepat kering dan sembuh. Minimal 3-4 hari. Lebih baik kamu berbaring saja. Makasih ya, Dok. Ya. Oke, mari. Perih nih. Perih nih, Ma. Siapa yang sakit ya? Kamu istirahat di kamar ya, Yang ya. Jangan kemana-mana, Bobo ya. Gak puasa ya? Kok seger amat mukanya? Puas jajan di sekolahan? Insya Allah saya puasa, Tante. Oh ya Tante, yang sakit siapa? Robin. Daripada banyak tanya kayak gitu, mendingan sekarang buruan ke apotek tebus nih resep. Apotek cepetan, buruan. Nih. Naik apa, Tante? Naik apa? Itu sepeda, Pak.
apoteknya kan jauh, Tante. Saya mana kuat. Dengar ya, BBM naik, ongkos angkot naik, semua naik. Belajar hidup hemat kamu. Pakai itu sepeda. Jangan coba-coba kamu nyatu uang kembalian dari beli obat, ya? Cepat sana, pergi! Pergi sana! Sana! Mau ke apotik beli obatnya Robin. Kenapa? Enggak, aku juga lagi mau pergi, mau ke toko buku, jadi mendingan kamu bareng aku aja. Gak usah, Sa. Biar aku sendirian aja. Udah, bareng aja. Jadi sepeda kamu, kamu taruh di rumah aku. Gih. Tapi ntar Tante Lili marah. Alah, udahlah, biarin aja, buruan, Gih. Aku tungguin di sini. Iya, menas bawel banget sih. Aku lagi on the way ke sana. Peluknya juga nyampe. Oke. Yuk. Sepeda siapa itu? Sepeda tetangga sebelah. Ngapain ada di sini? Elsa mana? Katanya mau beli buku, Pak. Dengan tetangga sebelah itu. Maksudnya si Dan, Pak. Saya kurang tahu, Pak. Pegang ini, Bi. Loh, Pak, mau dibawa kemana tuh, Pak? Mama, beri nih kakinya. Mana es krimnya? Ini. Apaan sih coba? Enak loh. Coba dulu ya, takut beracun. Ma, ya ibu sendiri dong. Aku mau. Ma! Aku mau. Ada tamu. Udah deh, makan sendiri. Aduh. Makan sendiri. Ayo biar adem. Malu ya. Sakit nih. Ma, buka pintu dulu ya. Katanya mau nyuapin. Es krim. Akhirnya kagak usah pakai sendok. Lama. Ada apa nih? Mana ponakan saya? Berapa kali harus saya peringatkan? Tapi keponakan Anda yang nggak tahu diri itu masih tetap saja nekat pergi dengan anak saya. Jangan sembarangan nuduh ya. Enak aja. Keponakan saya tuh ke apotek nebus obat, bukan pergi mana situ. Tapi ini, sepeda butut ini ada di halaman rumah saya. Dan mobil anak saya nggak ada. Apa artinya itu kalau bukan mereka pergi berdua? Pusing. Aduh, udah deh. Saya nggak mau tahu urusan situ, anak situ, sama Dan. Saya nggak mau tahu. Anak saya lagi sakit! Pokoknya lo berempat harus pura-pura ngerampok rumahnya Elsa. Terus gue datang untuk nyelamatin Elsa sekeluarga. Oke? Oke, Sam. Tapi lo harus perhatiin gue berempat dong. Jadi kalau gue babak belur, lo tambahin honor gue. Oke nggak, anak gue? Itu masalah gampang. Beres dah pokoknya. Pokoknya lo laksanain tugas lo. Jam 8 malam nanti lo datang di situ. Lo harus beraksi. Oke. Oke, bos. Tenang aja, bos. Tunggu dulu. Si Dan gimana? Iya, tumben lu pintar. Oh iya, gini. Untung-untung di sana ada si Dan. Jadi lu hajar dia. Serah lu mau apain juga, enggak peduli gua. Oke, bos. Tenang, bos. Si Dan kita habisin, bos. Tenang aja, bos. Tapi yang mana yang si Dan, bos? Ah, ini preman geblek banget. Dan itu pacar Elsa. Dia seumuran gue lah. Mukanya cupu pakai kacamata. Lo kok ketemu dia, lo gamparin aja udah. Sikat aja udah. Harus gua sikat sampai telur. Ya. Dan gua bakal jadi hero buat Elsa keluarga. Hahaha.
ada, aku nggak ada. Aku taruh di sini. Ya nggak tahu, pintu depan tuh selalu dikunci sama Bina. Masa bisa hilang sih? Dicuri! Aduh, Sa. Gimana nih? Sepedanya nggak ketemu. Belum ntar dimarahin sama Tante Lili. Ya, terus gimana dong? Aku juga bingung. Mesti gimana? Elsa! Masuk! Ya udah, aku pulang dulu aja ya. Lagian juga obatnya ditungguin sama mereka. Mau hati-hati ya. Maaf, Tante. Sepeda kamu mana? Tadi kebetulan sepeda saya taruh di rumah Elsa. Karena dia pengen pergi. Lalu dia ngajak saya. Pas saya balik, sepedanya udah nggak ada, Tante. Hah? Hilang sepedanya? Apa maksud kamu? Sekarang kamu cari itu sepeda. Jangan pulang ke rumah ini kalau belum bawa sepeda. Tapi Tante, saya nyari kemana? Itu urusan kamu. Tanggung jawab kamu. Kamu yang ngilangin. Sana, pergi. Cari sana. Dari mana kamu? Abis keluyuran dengan anak bengal itu ya? Duduk! Kamu udah gak mau dengerin omongan papa lagi? Sudah berapa kali papa bilang? Kamu gak boleh lagi berhubungan dengan anak kurang ajar itu. Ayo, dari mana kalian tadi? Jujur sama papa! Enggak, Pak. Jadi ceritanya tadi tuh Elsa kan mau ke toko buku, mau beli buku. Terus kebetulan ketemu Dan di depan situ. Jadi sekalian Elsa ajak bareng aja, soalnya dia mau ke apotik. Kasian, kan jauh apotiknya. Bagus ya. Bilang aja cari kesempatan. Jangan-jangan setelah sepedanya papa buang, dia nembeng kamu lagi ke sekolahan. Jadi papa yang buang sepeda, Dan? Papa buang di depan tantenya. Papa tega banget sih, Pak. Ya, habis kamu juga tega sih sama papa. Tapi kan kasian, Dan. Dia pasti dimarahin sama tantenya. Itu bagus. Supaya dia ingat bahwa kalau dia mau deketin kamu, dia harus mikir dua kali. Papa jahat! Kalau dia yang lagi stres, jangan nyalain gua dong. Mulu yang kena. Dan? Ngapain dia di situ? Aku tadi diusir sama tanteku. Aku nggak boleh pulang sebelum aku nemuin sepeda itu. Tapi aku nggak tahu mesti nyari kemana. Dan, sebenarnya sepeda kamu itu udah dibalikin sama papa aku ke rumah kamu. Tante Lili tahu kok. Jadi bisa jadi nih, Tante Lili yang sembunyiin sepeda kamu. Gitu ya? Ya udah deh, mendingan kamu pulang aja dulu. Terima kasih ya atas informasinya. Kamu hati-hati ya. Gak bisa nyantai dikit apa? Heran deh. Kayaknya tuh Dan. Pasti dia ngemis-ngemis. Kepanasan minta dibukain pintu. Haus, lapar. Kesian. Gak ada siapa-siapa. Apa saya ngimpi tadi ya? Gak mungkin lah. Ketokannya kenceng banget kok. Oh,
kok bisa ngetum sendiri sih? Akhirnya makan juga. Kesiram air panas membawa berkah. Duh. Setan lagi. Aduh. Au, aduh. Aduh. Au. Aduh. Au. Kenapa sih, Ma? Kenapa sih, Ma? Berisik banget. Siapa? Dan tante. Dan. Lihat ya, kalau Dan berani pulang rumah ini nggak bawa sepeda, Mama kecek. Bunuh, Ma, bunuh. Ma, tunggu, Ma. Dari mana kamu dapat sepeda? Ditemuin sama Dunker. Gubur-gubur. Semoga rencana kita berhasil. Oke, okay. Itu pasti. Rencana apa, Sen? Assalamualaikum. Sepada. Waalaikumsalam. Sepada. Hai, Sa. Hai, Sa. Hai. Mau ngapain lo? Ya elah, ya mau main aja kok kesini. Iya. Kan udah lama kita gak silaturahmi kesini ya. Iya, iya bener. Iya. Boleh dong masuk. Gak sopan nolak tamu. Boleh dong. Masa ada tamu gak boleh masuk sih? Iya. Nolak rezeki lo. Tamunya juga harus tahu diri dong. Masa main ke rumah orang malam-malam? Gak sopan amat sih. Eh, Sam. Om. Eh, Om. Assalamualaikum, Om. Malam, Om. Elsa, teman-temannya kok gak disuruh masuk? Ayo, masuk. Ayo, masuk. Masuk. Baik ya. Elsa, masuk ya. Masuk ya. Ayo masuk. Kamu udah lama banget gak main kesini ya, Sam? Iya, Om. Iya, Om. Iya, Om. Papi kamu gimana kabarnya? Papi sehat. Apaan sih, Om? Sehat. Serahin barang-barang yang lu pake dan taruh di meja. Cepat. Iya. Semua. Tenang Om, ada Sam Om. Sam jagoan Om. Sam tuh kayak satpam, petugas keamanan. Oh. Om sama Elsa nggak usah khawatir. Om. Biar saya yang atas. Tenang Om. Hei, lu berempat. Kalau berani lawan gua. Sini. Ah. Oh. Sam. Aduh. Kenapa lu nonjok gua? Halo. Gua gagal nih bos, jalani misi. Tadi sore ketangkap polisi bos. Siapa Sam? Sam siapa Sam? Sam! Ada yang gak beres sih pasti nih. Jadi lu siapa? Siapa lu? Siapa lu? Oke bos. Kok bisa berubah sih premannya kemana sih? Sekarang gue mau semua barang-barang lo yang ada dalam kamar
Lu bawa ke sini. Cepat. Apa sih ribut? Hah? Oma. Oma. Hei, serahin barang berharga lo. Cepat. Ya ya, Pak, Pak, Pak. Bentar, Pak. Tuh cepetan dulu. Ya ya. Itu satu lagi tuh, itu. Ayo cepetan tuh gelang. Iya. Aduh. Dan Rajas. Hei, ngapain lo udah penempuh tuman gua, hah? Ayo! Mau mati lo? Enggak, gua cuma... Cuma apa? Cuma... Hah? Hei, jangan deh! Kemana tuh orang? Kurang ajar. Nggak rasa ke siapa. Eh, ada apa lu? Kok mukul gue sih? Bukan gue yang mukul! Ada apa ini? Bukan gue yang mukul! Lu kok mukul gue? Kok mukul lagi? Bukan gue yang mukul! Temen gue pasti lagi gebukin tuh anak yang so jagoan itu. Bener, bos. Biar tahu rasa dia. Tangan gue sakit. Iya, gue juga heran, men. Kurang ajar. Kok? Beres nih. Ayo, kita cek. Ayo, cepat. Kenapa pada pingsan? Hah? Lu kok pada pingsan? Gue suci banget sama dia. Berbuat baik lu pada, gila lu melakukan pekerjaan yang haram kayak gini. Masih muda, masih bisa kerja, bukan pekerjaan baik. Dan gak tau apa-apa. Penjahatnya udah saya kunci di kamar depan. Lebih baik Oma telepon polisi aja sekarang. Ya, oke. Dan, maafkan Om sudah salah paham sama kamu selama ini. Ternyata kamu memang anak yang baik. Kamu hebat dan berani, Dan. Om nggak tahu lagi harus ngomong apa selain terima kasih karena kamu telah menolong kami. Om bangga sama kamu. Pak polisi, di rumah saya ada 4 perampok. Ya, mohon Pak polisi datang ke sini. Iya, di Jalan Ikan Emas nomor 4. Ya. Ya, terima kasih Pak polisi. Oh, Om kalau gitu saya pamit dulu sekarang. Oh, iya. Mari, Om. Elsa, kan jadinya kayak apa tadi kalau nggak ada kamu? Iya, sama-sama. Ya udah, aku pamit dulu ya.